Halo Sabloner, jumpa lagi di channel yang membahas semua hal yang ada di dunia persablonan. Di video kali ini saya akan membagikan tips cara merawat rangkel yang baik dan benar. Sebelum masuk ke videonya, kita kagetin dulu sama intronya. Lama-kelamaan dia akan getas kayak gini. Apalagi untuk penggunaan plastisol. Jadi sebaiknya harus sering dirawat. Nah, begini cara ngerawatnya. Khusus untuk plastisol, kita bersihkan dulu sisa-sisa tinta plastisol pakai solar. Kita bersihkan dulu pakai solar sisa-sisa tintanya sampai bersih. Semuanya bersih. Bersihkan menggunakan solar. Sekarang kita bersihkan menggunakan sabun colek dan SpongeBob SquarePants.
sekian tips dari saya cara merawat travel yang baik dan benar. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau nggak bermanfaat, manfaatkanlah. Jangan lupa salat 5 waktu. Subscribe juga.